Tiga di rumah. Senang sekali Kak Jo, Sinta, dan Dodi kembali menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Masih pada semangat kan? Harus dong, setiap hari selalu semangat. Halo juga untuk Ayah dan Bunda hebat di rumah yang masih semangat menemani teman-teman kelas 3 belajar. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing ya. Mulai. Selesai. Jumlah pasien positif virus COVID-19 di tanah air terus meningkat. Masyarakat dihimbau untuk jaga kesehatan untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 karena peningkatan ini menyebabkan keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Tuh, denger kan? Karena pandemi, kita nggak bisa sembarangan untuk pergi ke rumah sakit. Sebisa mungkin, kita jangan sampai sakit. Pandemi itu apa sih, Kak? Iya, Kak. Terus kenapa kita bisa kekurangan tenaga kesehatan? Terus tenaga kesehatan itu apa, Kak? Kayaknya ada yang lebih jago untuk menjelaskan ini dibandingin Kak Jo deh. Siapa, Kak? Kalian ingat nggak Tante Suci? Beliau kan dokter di salah satu puskesmas kecamatan di Jakarta. Oh iya, Dedi ingat. Dulu waktu aku kena cacar, Bunda telpon Tante Suci untuk menanyakan obatnya. Iya benar. Kak Jo mau mengundang Tante Suci ke sini? Kalau mengundang ke sini sepertinya kemungkinan besar nggak bisa deh Tante Suci. Kak Jo coba video call aja ya. Iya Kak. Oke, Kak Jo coba telepon ya. Teman-teman di rumah, kita akan mendengar lebih jelas jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi langsung dari seorang dokter. Ikuti perbincangan Kak Jo, Dodi, Sinta, dan juga Dokter Suci. Halo, Tante, Tante Suci. Halo, Tante Suci. Halo, Sinta, Dodi. Wah, kalian sudah gede-gede ya? Iya, Tante. Tante, sapa juga teman-teman kelas 3 di rumah ya. Kami lagi belajar bersama di rumah nih. Mereka ingin kenalan sama Bu Dokter. Oh, halo. Halo, teman-teman kelas 3 di rumah. Perkenalkan, saya Dokter Suci Rahayu Evasa. Boleh dipanggil Bu Dokter Suci. Saya bekerja di Puskesmas Kecamatan Cilincing, Jakarta. Nah, ada yang mau ditanya? Boleh, silakan. Dodi, panggilnya Bu Dokter aja deh kalau gitu. Wah, boleh. Ini Bu Dokter, di TV tadi ada berita. Katanya saat pandemi ini, banyak rumah sakit yang kekurangan fasilitas dan tenaga kesehatan. Pandemi artinya apa sih Bu Dokter? Pandemi itu adalah wabah penyakit yang telah menyebar secara luas ke seluruh dunia, seperti COVID-19 ini. Jadi, ini penyakit yang sudah menjadi masalah besar bagi bangsa-bangsa di dunia. Seperti itu. Pandemi ini disebabkan penyakit yang bernama COVID-19 ya, Bu Dokter? Ya, benar. Disebabkan oleh penyakit COVID-19. COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus corona yang menyerang sistem pernapasan manusia. Nah, gejala umumnya seperti demam, batuk, lelah, sakit kepala. Gejala lainnya seperti kehilangan indera perasa, indera penciuman, dan lebih gawatnya lagi bisa terjadi sesak nafas. Nah, penularannya berasal dari droplet manusia, yang merupakan percikan-percikan dahak yang dikeluarkan saat manusia berbicara, batuk, bersin, dan penularan berikutnya dari kontak fisik. Misalnya, kita bersalaman, berjabat tangan, atau menyentuh benda-benda yang terinfeksi virus corona. Terus, tenaga kesehatan itu apa, Bu Dokter? Nah, tenaga kesehatan itu adalah setiap orang yang mengabdikan ilmunya di bidang kesehatan, yang mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan
di bidang kesehatan dan juga bekerja di fasilitas kesehatan. Nah, tenaga kesehatan itu menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 terdiri dari tenaga medis seperti dokter, tenaga farmasi, tenaga kebidanan, tenaga keperawatan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, dan tenaga kesehatan masyarakat lainnya. Nah, peran tenaga kesehatan banyak loh adik-adik. Nah, seperti di puskesmas, peran tenaga kesehatan tidak hanya memeriksa dan mengobati pasien, tapi juga memberikan edukasi kesehatan, promosi kesehatan, dan penyuluhan kesehatan. Sedangkan di rumah sakit, perannya merawat dan mengobati orang sakit. Wah, luar biasa ya peran tenaga kesehatan. Maka sudah seharusnya kita berterima kasih kepada tenaga kesehatan ya, yang sudah memberikan pelayanan terbaik sepenuh hati dalam rangka melindungi masyarakat. Terima kasih tenaga kesehatan Indonesia. Kalian pahlawan Indonesia. Wah, terima kasih kembali Jo, Sinta, dan Dodi. Dan adik-adik kelas 3 di rumah, kalian juga bisa sebagai pahlawan kok di rumah dengan cara menjaga kesehatan di rumah. Dan jangan lupa menjaga kesehatan dan disiplin 5M. Kita doakan agar para pahlawan kesehatan bisa tetap sehat. Iya, benar. Wah, pintar-pintar sekali nih ponakan Tante. Makasih ya penjelasannya Tante. Sampai ketemu ya, salam buat ayah bunda kalian. Iya Tante, sampai ketemu. Dadah. Hai anak-anak bunda, ini bunda bawain cemilan buat kalian belajar. Makasih bunda. Makasih bunda. Waduh, Kak Jo, dapet telepon nih. Oh, dari organisasi sukarelawan. Bunda, Bunda bisa gantiin Kak Jo nggak baca cerita barengan sama Dodi dan juga Sinta? Karena Kak Jo harus angkat telepon nih. Oh, dengan senang hati. Nih, Sinta. Makasih ya, Bunda. Sinta dan Dodi, membatiknya sama Bunda dulu ya. Iya, Kak Jo. Oke, Kak. Oke, teman-teman di rumah, ikut menyimak ya. Sekarang kita akan membatik. Membaca itu asik. Oke, hari ini kita akan membaca cerita berjudul Dokter Cilik. Teman-teman di rumah, jika ingin membaca lagi, bisa mencari di laman Let's Read Asia ya. Oke, kita mulai ya. Sinta, Dodi, teman-teman di rumah simak dengan baik. Karena nanti Bunda akan kasih pertanyaan seputar bacaan ini ya. Iya, Bunda. Dokter Cilik. Ditulis oleh Kim An Arun. Diilustrasikan oleh T. Sofan Pana. Hari ini, Vita dan Vera di rumah saja karena orang tua mereka sibuk. Vita senang bermain dokter-dokteran, tetapi Vera tidak suka bermainan itu. Vita mengajak Vera untuk bermain bersama. Dia berpura-pura memiliki peralatan dokter. Vita berpura-pura menjadi dokter, dia memeriksa Veha. Vita berseru, tenang, biar dokter memeriksamu. Oh, suhu badan Veha tidak tinggi, detak jantungnya pun normal. Veha bosan, Vita, aku tidak suka permainan ini. Bagaimana kalau kita bermain petak umpet saja? Veha bertanya. Tidak, kita hanya berdua, Vita menolak. Pasti tidak seru. Bagaimana kalau kau yang jadi dokternya? Kemudian, dia memberikan peralatan dokter kepada Veha. Veha masih juga bosan. Ketika Vita berbalik, Veha berlari ke dalam rumah untuk bersembunyi. Vita memandang berkeliling, tetapi tidak melihat adiknya. Vita berseru, "Di mana kau, Veha?" Namun, tidak ada jawaban. Vita masuk dan mencari Veha. Veha bersembunyi dan menertawakan kakaknya. Lalu, dia masuk ke sebuah kamar untuk bersembunyi. Veha, kau di dalam rumah? Hening, tidak ada jawaban. Tak lama kemudian, Vita masuk dan melihat lutut adiknya terluka. Dia sangat ketakutan, tetapi tidak tahu cara menghubungi orang tuanya. Vita mendapat ide. Dia akan membalut luka adiknya dengan perban.
Vita mengambil kunci untuk membuka sebuah laci, berharap menemukan kapas, kasa, dan perban. Namun, karena ketakutan, dia menjatuhkan kunci di samping sebuah peti berat. Au, sakit sekali! Veha berseru. Tunggu sebentar, aku menjatuhkan kuncinya, sahut Vita. Vita tidak dapat mengangkat peti yang berat itu untuk meraih kunci. Veha punya ide. Veha menyuruh kakaknya menggunakan tongkat kayu untuk mengangkat peti. Mereka bekerja sama untuk mengangkat peti dan menggapai kunci. Bagus sekali. Bagaimana kamu bisa tahu cara melakukan ini? Tanya Vita. Aku pernah melihat ayah melakukannya, jawab Veha. Vita menggunakan kapas, kasa, dan perban untuk menghentikan pendarahan. Orang tua mereka pulang untuk membantu. Lihat, lukanya tidak berdarah lagi. Vita dapat melakukan pekerjaan dokter. Veha bercerita kepada orang tuanya. Bisakah kamu tidak terlalu aktif, Veha? Vita dan orang tuanya berkata serentak. Veha tertawa, melupakan lututnya yang sakit. Keesokan harinya, Vita dan Veha bermain bersama. Vita menjadi dokter dan Veha menjadi petugas rumah sakit. Vita, pasiennya di sini, seru Veha sambil menarik mobil-mobilannya yang mengangkut boneka. Oh, biar ku periksa pasiennya, sahut Vita. Vita dan Veha bermain bersama dengan gembira. Nah, itu tadi cerita tentang dokter cilik. Bagaimana? Bagus kan ceritanya? Bagus, Bun. Kayak Kak Sinta sama Dodi ya. Iya ya, kayak Sinta dan Dodi ya. Nah, kalian harus seperti itu, saling kompak dan tolong-menolong. Iya dong, Bunda. Kalau Kak Sinta kesulitan, Dodi akan siap selalu membantu. Aduh, pintarnya anak Bunda. Bunda, ada beberapa kata dari pajangan tadi yang Dodi belum tahu artinya. Iya, Bun. Sinta juga. Oh, gitu. Ya udah, kalau gitu kita bahas sama-sama ya. Dalam kota baru. Kosakata baru. Oke, kosakata baru apa yang kalian temukan dari bacaan tadi? Dokter, Bun. Oke, dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. Sudah mengerti? Sudah, Bun. Kosakata baru selanjutnya? Luka, Bun. Oke, luka adalah belah atau pecah atau cedera, lecet dan sebagainya pada kulit yang terkena barang-barang tajam atau keras. Kalau memeriksa, Bun? Kalau memeriksa adalah melihat dengan teliti untuk mengetahui keadaan. Kalau kasa dan perban apa ya, Bun? Kasa adalah kain putih yang halus. Nah, kalau kain perban adalah kain pembalut luka dan sebagainya. Ada lagi kosakata baru yang kalian belum tahu? Udah sih, Bun. Dodi juga udah, Bun. Bagus. Teman-teman di rumah gimana? Jangan lupa dicatat ya, tadi arti dari kosakata barunya. Jika masih ada yang belum diketahui, teman-teman bisa bertanya pada ayah dan bunda di rumah. Nah, teman-teman di rumah, tadi sudah dibahas arti dari kosakata baru yang kita temukan dari bacaan Dokter Cilik. Coba buat kalimat sendiri menggunakan kosakata baru itu ya. Setelah selesai, tunjukkan kepada ayah dan bunda di rumah. Ini bang helmnya. Ongkosnya 5.000 kan ya? Iya mas. Waduh, uangnya recehan nggak apa-apa ya? Iya. Dihitung aja dulu ya. Nih, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, dan 5.000. Oke, makasih bang ya. Makasih mas. Nah, teman-teman di rumah, baru aja Kak Jo naik ojek dari rumah teman. Nggak jauh dari sini. Ongkosnya tadi Rp5.000. Kak Jo bayar menggunakan uang logam. Ada yang ingat tadi uang logam berapa? Uang yang Kak Jo bayarkan adalah 4 buah logam pecahan 1.000,
dan 2 buah logam pecahan 500. Jika dijumlahkan, 4 logam 1000 jumlahnya menjadi 4000 dan 2 logam 500 jumlahnya jadi 1000. Totalnya 4000 ditambah 1000 jadi Rp5.000. Jo. Mau aku bantuin? Tolong pegangin ya. Ya belanjaan Bunda, Bunda mau bayar dulu. Oke. Okay. Jadi 5000 ya, Bang? Iya, Bu. 2000, 4000, 5000 ya. Makasih ya, Bang ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, teman-teman di rumah, meski jenis uangnya berbeda, uang Kajo tadi jenisnya logam dan uang Bunda adalah uang kertas. Dan meskipun nilainya berbeda, uang Kajo terdiri dari 1000 dan 500 rupiah, sementara uang Bunda nilainya 1000 dan 2000. Totalnya uang kami adalah sama, Rp5.000. Wah, lagi pada ngapain nih? Wah, kayaknya banyak nih. Gimana kalau sekarang kita main tebak-tebakan uang aja? Tebak uang? Gimana tuh cara mainnya, Kak? Gini, Kak Jo kasih tahu ya. Kak Jo akan memberikan soal. Kalian tebak dengan uang aslinya. Misalnya nih, Kak Jo bilang Sinta naik beca perlu membayar Rp15.000. Coba kalian kumpulkan uang senilai Rp15.000 dengan uang Dodi ini. Nah, yuk, siapa yang bisa mengumpulkan duluan? Sinta mau coba, Kak. Oke, coba Sinta. 15.000 berarti 2 lembar 5.000-an. Terus ditambah 2 lembar uang 2.000-an. Tinggal tambah 2 koin 500-an deh. Lengkap deh, totalnya jadi ada Rp15.000. Nah, betul Sinta. Gitu cara mainnya. Sudah mengerti ya cara permainannya? Tika. Sudah, Kak. Kita mulai ya. Kak Jo naik ojek. Kak Jo perlu membayar Rp8.500. Coba kumpulkan uang senilai Rp8.500 dari uang tabungan Dodi. Dodi udah, Kak. Oke, kalau gitu coba Kak Jo cek ya. Teman-teman, ikut hitung sama-sama ya. Dodi perlu mengumpulkan uang sebesar Rp8.500. Ini yang sudah Dodi kumpulkan adalah 3 lembar Rp2.000, 2 buah koin 1.000, lalu terakhir adalah 1 koin 500. Totalnya adalah Rp8.500. Gimana teman-teman di rumah? Jawaban Dodi benar atau tidak? Iya, benar. Yeay. Lanjut ya. Dodi naik bentor atau becak motor dan perlu membayar uang sejumlah Rp20.000. Siapa yang bisa mengumpulkan uang sejumlah itu? Yuk, coba. Sinta, Pak. Oke, Sinta. Coba sebut dan juga tunjukkan uang yang sudah kamu kumpulkan ya. Dodi perlu membayar bentor seharga Rp20.000. Ini ada 1 lembar Rp10.000 dan 2 lembar Rp5.000-an. Jadi totalnya Rp20.000, Kak. Gimana, teman-teman? Jawaban Sinta benar? Iya, benar. Yeay. Wah, ada yang udah gak sabar nih. Oke, ini soal terakhir ya. Jika Bunda naik angkutan umum kota atau angkot dan perlu membayar sejumlah Rp17.500, siapa yang bisa mengumpulkan uangnya sejumlah itu? Uang Sinta jatuh. Dodi selesai, Kak. Coba sebutkan dan juga tunjukkan kepada teman-teman di rumah uang yang sudah kamu kumpulkan. Bunda perlu membayar sejumlah Rp17.500 ke supir angkot. Ini ada 1 lembar uang Rp10.000, 1 lembar uang Rp5.000, 1 lembar uang Rp1.000, lalu ada 1 uang koin Rp1.000, dan 1 koin uang Rp500. Jadi totalnya Rp17.500. Gimana teman-teman dengan jawaban Dodi? Benar? Iya benar. Yeay. Hebat nih, ada adik Kajo ya. Teman-teman di rumah juga pasti hebat. Sekarang kita cocokkan uang yang tadi dengan gambar angkutannya ya.
Perhatikan gambar berikut ini. Ayo kita jawab sama-sama. Ongkos beca Rp15.000. Pecahan uangnya yang nomor? 2, Kak. 2 lembar 5.000, 2 lembar 2.000, dan 2 koin 500. Jadi Rp15.000. Iya benar. Lalu ongkos bentor Rp20.000. Pecahan uangnya yang mana? Nomor 3, Kak. 1 lembar 10.000 dan 2 lembar 5.000. Jadi Rp20.000. Bagus. Lalu ongkos ojek Rp8.500. Pecahan uangnya yang nomor? Nomor 4, Kak. Ada 3 lembar 2.000, 2 koin 1.000, dan 1 koin 500. Jadi Rp8.500. Bagus. Lalu yang terakhir, ongkos angkot Rp17.500. Pecahan uangnya yang mana? Nomor 1, Kak. 1 lembar 10.000, 1 lembar 5.000, 1 lembar 1.000, 1 koin 1.000, dan 1 koin 500. Jadi Rp17.500. Hebat nih dari Kak Jo nih. Teman-teman di rumah juga sudah mengerti ya. Oke? Kalau gitu sekarang kita berlatih. Asik! Teman-teman di rumah ikut menjawab ya. Kak Jo akan beri waktu untuk mengerjakan. Siapkan alat tulisnya. Yuk, sekarang kita ayo berlatih. Dengan berlatih, kita akan semakin terlatih. Oke, sekarang jawab pertanyaan Kak Jo ya, dengan jawaban murah atau mahal. Kita perhatikan lagi gambar tadi. Berdasarkan gambar ini, harga menaiki beca lebih apa dibanding harga menaiki ojek? Oke, siapa yang bisa jawab? Sinta, Kak. Lebih mahal, Kak. Harga menaiki beca lebih mahal dibanding menaik ojek. Bagus. Pertanyaan berikutnya ya. Harga menggunakan angkot lebih apa dibanding harga menggunakan bentor? Nah, sekarang siapa nih yang menjawab? Jadi, Kak. Harga menggunakan angkot lebih murah dibanding harga menggunakan bentor. Iya, benar. Teman-teman di rumah berhasil juga menjawab dengan benar. Keren. Terima kasih sudah mengikuti belajar dari rumah sampai selesai. Dan juga terima kasih kepada Air Bunda Hebat yang setia menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Jangan lupa teman-teman, kita belajar dari rumah dulu ya. Selalu menerapkan 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Agar kita bisa memutuskan penyebaran COVID-19. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.